Hai Goers, selamat kembali ke Gubi Gubi Go. Anda bersama saya Ikram. Baru-baru ni, kamu ada dengarkah pasal satu agama baru yang dinamakan Perjalanan Mimpi Yang Terakhir? Mereka percaya yang Perang Dunia Ketiga akan terjadi di Sabah. Mereka di dalam perbincangan dengan Nabi Muhammad SAW untuk mencari Imam Mahdi mengetuai mereka kalau Perang Dunia berlaku. Itulah ajaran sesat yang tidak masuk akal dan sangat-sangat pelik. Kes ni yang buat saya cuba cari agama-agama pelik yang lain lagi di sekitar Malaysia. Di senarai kita pada hari ini tiada agama Ayah Pin ataupun Kerajaan Langit sebab semua orang tahu pasal agama Kerajaan Langit. Kita akan lihat antara agama-agama ajaran sesat pelik yang lain lagi. Selain daripada yang saya ceritakan tadi, kita ada juga agama Melayu ataupun agama yang menyeru pengikut dia supaya tidak menunaikan solat lima waktu. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Hari ini kita akan melihat lima ajaran sesat paling pelik di Malaysia. 5. Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. Perjalanan mimpi yang terakhir yang diperintahkan kepada saya melalui mimpi saya. Saya dipaku mimpi pada 1 hari bulan 11 tahun 2019 untuk memberitahu kepada umat Nabi Muhammad walau satu kali. Saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya tidak perlu memohon apa-apa sumbangan daripada hamba Allah. Saya hanya diperintahkan hanya menyampaikan perjalanan mimpi sahaja. Saya tidak berjual, beli ataupun mengutip apa-apa dana. Saya hanya menyampaikan seikhlas hati dan semampu saya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terlalu lama duduk di rumah, fikiran sudah tidak menentu. Maka timbullah ramalan demi ramalan dibuat oleh seorang wanita yang dikenali sebagai Sitah Anur yang berasal dari Kelantan yang menetap di Shah Alam. Antara ramalan yang disebarkan ialah Perang Dunia Ketiga akan bermula di Sabah dan dia menggesa pengikutnya untuk mencari Imam Mahdi untuk menentang musuh. Sitah giat mengembangkan ajaran dikenali sebagai Perjalanan Mimpi Yang Terakhir ataupun singkatannya PMYT sejak 6 bulan yang lalu melalui media sosial. Dan sehingga hari ini, pengikut wanita ini mencecah sehingga 3,000 lebih orang di media sosial termasuklah di Facebook, YouTube dan Telegram. Bukan itu sahaja, dia mengaku bertemu dengan malaikat dan Nabi Muhammad SAW untuk berbincang. Ia berbincang bagaimana untuk menghadapi perang kelak. Ini bukanlah satu gerakan yang cincai. Ahli-ahli pengikut PMYT ini terdiri dari golongan profesional, guru, pesara dan anggota polis. Mereka sedang mengumpul kelengkapan seperti makanan dan peralatan menghadapi perang. Bukan itu sahaja, dia juga memetik antara beberapa nama orang kenamaan. Termasuklah mereka yang memegang jawatan tertinggi di Malaysia dan juga kerabat diraja. Dia mengatakan yang golongan ini akan memimpin mereka kalau perang sudah bermula. Gerakan PMYT ini tersusun siap dengan perancangan yang teliti. Agak membimbangkan bila ramai yang sekepala dengan wanita ni dan percaya bulat-bulat apa yang dia sampaikan. Sitah Anur sedang disiasat oleh pihak polis kerana kenyataan yang disampaikan dianggap sebagai mengganggu gugat kesejahteraan dalam negara kita. Adakah ini sebagai satu gimmick untuk mendapatkan pengikut? Ataupun ini adalah satu kes delusi yang kronik? Apa yang pasti, ini adalah satu ajaran yang sangat-sangat pelik. 4. Agama Melayu. Tiada salahnya bangga dengan bangsa sendiri. Tapi agak keterlaluan kalau ketaksuban terhadap bangsa yang sangat kronik sampai membuka agama berasaskan bangsa sendiri. Itulah yang dilakukan oleh seorang wanita yang dikenali sebagai Ibu Yati yang membuka agama berlandaskan bangsa Melayu, dikenali sebagai Agama Melayu ataupun Agama Isulilam. Aku Melayu. Agama Melayu menolak ajaran Islam Arab dan menyeru pengikutnya untuk menganut agama Islam Melayu. Menurut Ibu Yati lagi,
Islam Arab hanyalah untuk orang-orang Arab dan Islam Melayu adalah untuk orang-orang Melayu. Macam mana wanita ni memelayukan agama Islam dengan menambah ayat-ayat Melayu di dalam bacaan Al-Quran yang sedia ada? Contohnya, syahadah dilafazkan dengan menambah aku Melayu di hujung ayat dan ini akan diulang sebanyak 7 kali. Ajaran ini menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah baginda. Mereka menolak hadis dan hanya berpegang kepada Al-Quran. Walaupun percaya yang Al-Quran telah pun diubah oleh Uthman bin Affan, salah seorang khalifah di dalam sejarah Islam. Dia mendakwa Islam dan Hindu mempunyai Tuhan yang sama dan percaya dengan kisah tahyul dan mistik di dalam masyarakat kita. Itulah ajaran sesat agama Melayu. 3. Hasan Anak Rimau. Ajaran ini berasal dari Kelantan. Ia diasaskan pada tahun 1980-an oleh Hasan bin Yaakob. Pengikutnya menggelar dia sebagai Hasan Anak Rimau. Ajaran ini mengajar pengikut untuk tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengecam para alim ulama dan menuduh mereka menyembunyikan kebenaran tentang Islam demi kepentingan peribadi. Antara fahaman mereka ialah untuk mencapai tahap fahaman Islam tertinggi dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meninggalkan segala urusan berkaitan dunia kalau mereka sampai ke tahap ini. Mereka percaya yang mereka tidak lagi perlu menunaikan solat 5 waktu, tidak perlu berpuasa, menunaikan zakat dan tidak perlu menunaikan tuntutan Islam yang lain. Mereka boleh beribadat hanya dengan berniat sahaja. Ini disebabkan mereka percaya mereka telah mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selepas pengasas ajaran ini Hasan Anak Rimau meninggal dunia, ia disambung oleh anaknya yang dikenali sebagai Harun bin Yaakob dan seorang lagi penyebar ajaran sesat terkenal di Malaysia iaitu Ayah Pin. Ini lagi kronik, ini lagi teruk bila dia mengaku menjadi Tuhan kepada semua agama. Agama Hasan Anak Rimau ini telah difatwakan haram oleh kerajaan Malaysia. Itulah ajaran ketiga paling pelik di Malaysia. Kedua, ajaran Rasul Melayu. Lelaki yang bertanggungjawab menyebarkan agama ini dikenali sebagai Haji Kahar yang juga mengaku telah dilantik sebagai Rasul Melayu. Dia dan pengikutnya telah bergerak aktif sejak tahun 1991 lagi dan telah difatwakan haram. Dia mengaku telah diturunkan wahyu di Bukit Kemensah seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dahulu. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang di antara rasul-rasul yang berada di atas jalan Tuhan yang lurus. Masa itulah saya dilantik Tuhan. Saya dilantik Tuhan. Saya dilantik Tuhan. Melalui aliat dia Tuhan. Menjadi rasul sekarang ni. Antara ajarannya ialah sembahyang 5 waktu tidak wajib, cukup sekadar membuat kebaikan dan menghindar dari perbuatan mungkar. Dia tidak percaya dengan Al-Quran yang sekarang ni dan memandai-mandai untuk mereka Al-Quran dia sendiri. Dia menolak hadis. Menurutnya, hadis yang ada sekarang hanyalah rekaan manusia semata-mata. Orang Islam tidak perlu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Menurutnya, haji boleh ditunaikan di mana-mana bumi Allah. Dan seperti juga nabi-nabi sebelum ini, dia juga mengaku mempunyai mukjizat. Contohnya, bila waktu hujan, dia tidak akan terkena hujan. Bila waktu panas, dia tidak terkena panas. Pengikut-pengikutnya pula percaya kalau mereka mengikut ajarannya, mereka akan dijanjikan syurga. Apa yang unik ataupun pelik? Bila ditahan untuk disiasat menyebarkan agama sesat, dia mengeluarkan kenyataan meletakkan jawatan dari menjadi Rasul Melayu. Namun begitu, selepas 16 tahun meletak jawatan, Rasul Melayu ini buat epic comeback pada tahun 2020. Namun begitu, dia dan beberapa orang yang masih mengikutnya ditahan sekali lagi. Itulah kisah ajaran Rasul Melayu. 1. Ajaran Matahari. Seakan satu skem bila tuntutan agama ini ialah untuk menyerahkan diri, anak, isteri dan harta kepada rasul ajaran ini iaitu ajaran Haji Ahmad Matahari yang tinggal di kampung Seronok, Pulau Pinang. Lelaki ini adalah pengasas kepada ajaran sesat agama Matahari ataupun dikenali sebagai agama Taslim.
Dengan seronoknya di kampung seronok, lelaki ini mengaku sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dan mengaku memiliki kitab Al-Quran yang sebenar, selain menuduh Al-Quran yang ada sekarang ni ialah buatan manusia. Ini adalah ajaran yang tersebar luas sejak tahun 1970-an lagi. Tuntutan yang lain termasuk tidak perlu sembahyang. Mereka juga menolak hadis, wajib untuk pengikut mengesahkan keahlian mereka dengan bertemu dengan rasul agama ini. Pada mereka yang mahu menunaikan haji, hanya cukup dengan mendaki Bukit Payung di Bayan Lepas macam hiking. Menikah pun boleh secara batin. Mereka juga menolak syurga dan neraka selain mentafsir Al-Quran mengikut nafsu sendiri dan pelbagai lagi aktiviti yang melanggar hukum. Fakta bonus, John the God. Untuk fakta bonus kali ini, kita akan lihat satu kes orang yang mengaku menjadi Tuhan di luar negara, dikenali sebagai John the God. Lelaki ini berasal dari Brazil dan berpangkalan di kampung Abadiana. Dia adalah seorang yang mengaku boleh menyembuhkan apa sahaja jenis penyakit. Dia akan memberikan ubatan yang tidak masuk akal dan menjalankan pembedahan sendiri, walaupun dia tidak mempunyai lesen kesihatan. Dia menjanjikan sesiapa yang datang kepada dia akan sembuh dari segala penyakit. Ini semua disebabkan oleh kebolehan dia menjadi orang pengantaraan di antara manusia dan juga semangat-semangat yang sudah meninggal dunia. Termasuklah semangat Jesus ataupun di kalangan Islam dikenali sebagai Nabi Isa. Dia juga mengaku boleh dirasuk oleh Fir'aun dan Raja Solomon. Semangat-semangat ini boleh diseru untuk masuk ke dalam badan dia. Dia akan dirasuk dan semangat-semangat inilah yang akan menyembuhkan penyakit. Namun begitu, penipuan John the God ini terbongkar bila dia dituduh dan disabitkan di atas kes gangguan seksual terhadap wanita-wanita yang datang untuk berubat. Pada tahun 2019 dahulu, dia telah dijatuhkan hukuman penjara 19 tahun. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Siapa yang sangka mereka boleh buat agama sendiri pula untuk menyesatkan orang lain pula. Agama-agama di dalam senarai ini sudah difatwakan haram. Sebenarnya banyak lagi agama-agama yang pelik di Malaysia. Kalau anda ingin tahu lagi, mungkin saya akan buat bahagian kedua. Apapun, saya ada satu soalan untuk anda semua. Di antara agama-agama ini, mana satu yang anda rasa paling pelik? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Apapun, kalau anda suka dengan perkongsian kali ini, pastikan anda like dan share. Kongsi video ini dengan kawan-kawan anda semua. Pastikan anda jadi notification squad Kubi-Kubi Go. Pastikan anda berada di sini kalau saya memuat naik video. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali Kubi-Kubi Go memuat naik video. Apapun, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.